Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya Asabah TV. Yang baru mampir, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, nggak bosen saya ngingetin itu kalau di awal video. Ya, kita kedatangan paket baru lagi. Tapi sayangnya sekarang itu udah malam. Jadinya mungkin paketnya diterusin besok pagi kayaknya. Nggak apa-apa, sekarang kita bongkar paket dulu. Kita bopak dulu paket ini apa. Jadi ini paketnya itu lumayan tebal teman-teman. Jadi kemarin itu saya itu beli pemotong kaca, kayak pisau kaca kayak gitu. Harganya nggak mahal, cuman 8.000-an. Nggak sampai sih, sekitar 7.800. Tapi kalau teman-teman pengen lebih murah lagi, kalau punya koin Shopee pastinya pakai koin Shopee aja. Semua produk yang ada di Asabah TV itu dari Shopee. Jadi teman-teman tinggal cek linknya di deskripsi video. Ya langsung saja kita bongkar paketnya seperti apa, karena saya juga baru pertama kali di kayak ginian. Kenapa saya beli pisau apa namanya pemotong kaca, karena akhir-akhir ini jiwa ngopreknya itu mulai muncul lagi. Jadi banyak kaca di rumah, jadi pengen bikin something lah gitu. Makanya saya beli ini deh biar kepake nantinya. Ya, simple doang kayak gini paketannya, tapi di videonya, tapi di paketnya harus di videoin ya, jadi takut juga prank nanti isinya, takutnya bukan ini. Ini mereknya Knifezer, nggak tahu sih ini merek bagus atau enggak ya. Tapi yang jelas ini banyak juga yang beli, produk terlaris juga. Jadi teman-teman cek linknya di deskripsi video. Jadi di sini pemotong kaca, ya seperti ini aja. Terus di sini ada kayak buat ini loh. Ketika nanti kacanya itu sudah dipotong pakai ini, jadi nanti kita pukul lagi nih. Sebenarnya sih saya itu sering lihat ketika orang motong kaca, karena kebetulan ada, karena sebelumnya kan sering main aquascape akuarium, jadi tahulah proses pemotongan kaca. Cuman saya baru kali ini megang alatnya. Jadi ini ringan teman-teman, harganya juga ini paling murah di Shopee. Saya beli yang paling murah dulu aja deh, ada yang paling mahal. Ini harganya kurang lebih 7.800. Karena saya pakai ada koin di Shopee, jadinya lebih murah lagi. Terus gratis ongkir ya. Kalau misalkan mau pakai gratis ongkir EP0, belinya di momen-momen kayak Shopee Mantulsel nih yang sekarang berjalan nih sampai tanggal 28. Kayak Shopee Mantulsel, terus nanti ada event di 7 Juli, teman-teman bisa pakai event itu buat gratis ongkos kirim. Kita langsung coba ya, kita potong kaca pakai alat ini. Oke, langsung aja ke videonya. Ya teman-teman, saya lanjutin lagi videonya. Oh ya, saya belum jelasin juga, berhubung ini murah teman-teman, sebenarnya di dalam sini tuh bisa dibuka, jadi kita bisa isi sama sumbu ya. Nah ini ada lubang di sini nih, jadi ini nanti diisi sumbu. Berhubung ini murah, mungkin jadi nggak dikasih sumbu, jadi sumbunya itu nempel ke mata pisaunya gitu. Sumbunya itu buat apa? Jadi nanti sumbunya itu buat licin, bisa diisi solar atau bisa diisi bensin ya. Jadi nanti masukinnya lewat sini, atau bisa diisi cairan pemotong kaca. Dan di sini juga nggak ada sealnya. Saya juga baru sadar ternyata memang ini ada kekurangannya ya kalau misalkan murah, tapi nggak jadi masalah. Oke, langsung aja kita potong ya teman-teman. Kita coba potong. Ini juga udah ada yang udah dipotong sebenarnya. Saya udah nyobain. Jadi kualitasnya oke. Jadi coba kita coba yang ini. Kita coba potong kaca yang ini. Ini bekas kaca rak dapur. Kita coba potong ya. Thank you.